battle tuh sebetulnya yang kalah tuh siapa, Mas? Yang menang. Oh, yang menang. Yang menang itu kalau menurut saya, Mas. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Mas, jawab. Mau better cream, Mas? Better skincare cream. Ya? Better cream. Oh, better cream. Buat roti, Mas? Roti, Mas. Wah, amunisinya siapa ini? Fighter Pro. Punya siapa ini, Mas? Punya di Tarama. Oh, di Tarama. Kirain R25. Bukan ya? Kirain ini yang nulup-nulup kemarin. Bukan ya? Bukan, Mas. Bukan. Sampaian yang nyodok emangnya, Mas? Bukan, Mas. Oh, kan tukang codoknya R25. Bukan ya? Kerja, Mas. Oh, kerja. Aha. Oke, kita lanjut, teman-teman. Tadi sudah ngelantur ya. Kembali di Alka Official. Lokasi di Markas 3D. Banyak orderan nih, terutama CLA. Yang ini punya sound guru juga. One Audio, One Indra ini sebetulnya. One Indra Audio. Jong Indra ini, Jong. CLA-nya, Jong. Sudah proses paling 2 minggu lagi. 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu lagi. Punya 2 jempol King Kong sudah di sini. King Kong mana, Mas? Punya King Kong. Ah. Sudah di finishing. Oh, di luar punya King Kong. Dan kebetulan, teman-teman, kedatangan tamu nih di 3D. Tuh, Mas Bay R25 pusing. Nih, punya King Kong di sini. Sama Jiwa Audio. Jiwa Audio sama King Kong. Oh, yang sana Nanda. Yang sana Nanda. Ini yang mau dipakai Karnaval Jambianom. Dari 3D langsung ke Jambianom. Bisa seperti itu kira-kira. Ini terbaru, teman-teman. Gak tahu ini punya Mas Bay apa bukan ya. Itu orangnya. Punya sampean? Yang terbaru, teman-teman. Ini grill custom. Resetan terbaru. Resetan terbaru dari 3D ya. Model JK Akustik. Belakangnya seperti inilah. Mewah ini. Gak tahu punya R25 apa ini. Karena kemarin habis battle, teman-teman. Kita tanyakan ntar lagi ke Mas Bay ya. Yang menang itu siapa battle-nya? Soalnya viral, teman-teman. Ada yang ribut di sosmed, di TikTok, begitu, Mas. Ini belakangnya seperti ini. Istimewa ini. Vera 20 210.
grillnya custom, wes kurang apa lagi coba? Ini kebetulan ada Bose R25 teman-teman. Kita tanya-tanya. Ya mas, nambah amunisi ya bagaimana ini ke 3D? Lihat-lihat ini. Yang baru ini? Yang baru ini. Oh, gimana menurut Mas Bay? Kalau suara kan belum dicek sound. Ya. Model gimana? Keren banget. Oh keren ya? Keren, mantap. Amunisi terbaru R25 apa mas? Blendery. Apa itu? Apa ya? Nggak tahu nanti. Nunggu tanggal mainnya. Oh itu. Yang dibawa Karnaval kemarin ada yang baru nggak? Ada, pakai Vera. Oh, jadi Veranya yang nulup ya mas? Vera. Terus itu kan di sosmed kan lagi apa ya seru ya mas ya? Komenan terus netizen. Jangan baper ya mas? Enggak wes, aman. Itu ceritanya gimana kok bisa battle itu sama saya sebutin nggak apa-apa ya iya. Jawa Dwipa ya. Gimana mas ceritanya? Ya apa ya mas ya, dibilang battle kalau buat kami cuma buat seru-seruan aja, enjoy aja wes. Yang menilai kan apa ya, tanggapannya netizen lain. Mas, kalau saya sama juragannya Jawa Dwipa itu bosnya itu enak-enak aja kok mas. Oh, si Koko ya? Iya si Koko gitu. Orangnya. Wah paling enak itu mas. Saya iya. Juga kenal sama Kosapan, tapi saya nggak hafal namanya Kosapan sih. Iya. Pokoknya bos Jawa Dwipa, jempol pokoknya. Jempol banget. Jempol. Iya, terus yang battle tuh sebetulnya yang kalah tuh siapa mas? Yang menang. Oh, yang menang. Yang menang itu kalau menurut saya mas. Iya. Yang jual es itu. Loh kok bisa mas? Iya kan laku banyak itu mas. Jadi gitu teman-teman, nggak usah baper ya. Yang menang tetap UMKM. Penjual es, UMKM. Jadi dengan adanya acara kayak karnavalan dan yang lain hiburan itu sangat membantu ya mas? Ya, membantu sekali itu. Pengusaha UMKM. Terus info job terbaru mas? Ke Paleran lagi. Ke Paleran. Lagi tanggal 28. Acara? Karnaval. Oh karnaval lagi? Karnaval lagi. Sama apa kalau boleh tahu? Maksudnya sama pemuda, gak tahu sih mas. Sonnya itu? Sonnya gak tahu. Kalau kemarin kan banyak. Anak-anak Ibrewo. Ada dua ya? Ada dua. Anak R25 gak ada ya? Gak ada. Anak ITM Kentat ini berarti? Iya, anak ITM Kentat ya. Terus ada Jawa Dwipa, terus temannya R25 ada juga kan? SDR. SDR ya? SDR, iya. Tapi lain lokasi. Oh, beda lokasi. Kirain satu lokasi, enggak ya? Lokasi. Oke, makasih Mas Bay. Siap, semoga ya. Lancar terus R25. Amin. Tambah horak lagi. Keinginan sudah tercapai ya, turun ke karnaval ini. Iya. Bikin kejutan terus. Iya. Oke, sukses Mas. Makasih Mas. Oke, seperti itu teman-teman. Bincang-bincang lengkap. Bincang-bincang singkat sama Mas Bay Bose R25 Audio Bondowoso. Yang lagi viral di TikTok, ojok baper Mas. Wong bos sama bose gak ada apa-apa kok. Netizen memang suka gitu. Buat teman-teman bos maupun kru dan tim ofisial dari Jawa Dwipa, salam hormat, salam satu profesi, satu hobi, salam sakduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.